Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, channel Muhammad Adib. Oke guys, hari ini hari Rabu ya. Jadi ada dua perempuan dari Cagar Alam Barat, katanya tasnya dirampas oleh monyet ya guys ya. Jadi saya sama Bang Iwan akan menuju ke sana. Oke, let's go. Oke guys, karena Bang Iwan sudah duluan, jadi saya di belakang ya, sama satu orang lagi. Dan Kak Iwan tadi sama satu orang, pengawal satu orang, dan saya juga satu orang. Dan di sana sudah ada orang ya, laki-laki yang mungkin dari Pasir Putih sudah menolongnya. Dan alhamdulillah mereka baik-baik saja, cuman kantong makanannya robek guys. Bisa dibuka atas sanggilan di talian gitu. Jadi kumaha tadi ceritanya kumaha? Diambil aja gitu. Dikasihin bukan diambil. Oh, dikasihin. Ya iya, kalau enggak dikasihin mah enggak mungkin ke monyet atuh. Yang berarti dikasihin. Jadi para bidadari ini habis dirampok ya, guys. Habis dirampok sama monyet Cagar Alam Barat. Agak. Kosong cabe pas lagi. Oh. Tadi ke situnya naik perahu. Enggak, kita kan emang anaknya hiking banget. Jalan kaki aja. Oke. Selamat-selamat lah, yang penting orangnya selamat ya. Oke. Saya informasikan buat kalian para pengunjung yang masuk ke Cagar Alam Barat atau Cagar Alam Timur, jangan bawa makanan ya. Dan jangan panik jika ada monyet, dan kalau takut kalian bisa dipandu. Oke, menolong pengunjung yang habis dirampas makanannya sama monyet sudah selesai, dan sekarang saya berada di depan pasar Nanjung Sari ya guys. Ini ada pengunjung yang baru datang, mereka dari kota Tasik, Tasik Malaya ya, menggunakan 3 bus besar dan 1 bus kecil ya. Mereka sedang ada acara di Pantai Pangandaran. Jadi inilah situasi hari Rabu ya guys ya. Situasi hari Rabu alhamdulillah banyak pengunjung. Buat kalian yang ingin berwisata ke Pangandaran, silakan berwisata Pangandaran. Tetap gunakan protokol kesehatan, oke? Dan untuk kalian para pengunjung, jika ingin berenang, silakan berenang. Lokasi ada di Pantai Barat ya. Lokasinya ada di Pantai Barat, dan gunakan papan selancar ataupun bukit but ya, untuk keselamatan jiwa Anda. Jika nanti ada bendera merah yang ada di pinggir pantai yang bertulisan dilarang berenang, janganlah berenang di lokasi tersebut, oke? Dan untuk kalian jika ingin ke Pasir Putih melalui perahu ataupun melalui jalan darat, kalian wajib beli tiket ya, wajib beli tiket menuju ke Cagar Alam Barat ataupun menuju ke Pasir Putih. Dan kalian jika takut dengan monyet, kalian bisa sewa jasa pemandu ya guys ya, yang berada di pos Cagar Alam Barat ataupun Timur. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada para subscriber dan para penonton ya. Terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe, share, dan komen. Terima kasih banyak. Semoga Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu doa dari saya. Sekali lagi saya himbau kepada para wisatawan, jika menyewa sepeda motor ataupun ATV ataupun sepeda ontel ya, tolong jangan bawa ke
pinggir pantai atas. Karena di pantai itu banyak yang beraktivitas berenang dan lari-lari ya guys ya. Oke, cukup sampai di sini informasi dari saya. Terima kasih. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.